KRI Suharto 990 hari ini telah berada di perairan Selat Durian, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau untuk menjemput 188 ABK WNI yang bekerja di kapal pesiar Dreamboat. 30 personel tim kesehatan Kementerian Kesehatan dikirim untuk melakukan protokol kesehatan terhadap warga negara Indonesia. Setelah ke-188 WNI tiba di KRI Suharto, selanjutnya tim kesehatan langsung melakukan penjemputan dan memberlakukan protokol kesehatan standar awal. Selain personel TNI, tim kesehatan dikirim oleh pemerintah untuk mendampingi proses observasi para WNI selama 14 hari di Pulau Sebaru Kecil. Diperkirakan hari Jumat dini hari mendatang, ke-188 WNI dari kapal pesiar Dreamworld akan tiba dan mulai melakukan proses observasi di Pulau Sebaru Kecil.